guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Gani Karyam. Kita akan nge-review yaitu namanya Paklor di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ini juga inovasi buat para pedagang semua yang pengen berusaha dengan jualan. Namanya yaitu Paklor. Lihat aja nanti cara pemikirannya dari awal sampai akhir sama Gani Karyam. Paklor ya. Oke, itu porsi berapa, Mang? Porsi 3.000, 5.000 itu? Porsi 2.000. 2.000 bisa. Es impus juga ada. Nih ketemu ya sama si Amang yang lagi fenomenal di Tanjung Siang. Masih gimana rasanya deh, gimana rasanya? Enak. Mantap, 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 mantap. Ini kita bikinin, Mang. Coba, Mang. Yang 3.000 saya beli, Mang. Yo, Mang. Ledangan, Mang. 3.000. Ini ketemu jajanan di MD Nanggela, masih kita pesan yang 3.000 aja, guys. Oke, ya. Gimana nih? Itu apa namanya itu? Pakai kulit apa? Lumpia, pakai telur. Isinya apa aja? Ada telur, kulit lumpia, dan apa, Mang? Inovatif yang mau jualan kayak gini nih. Barangkali para YouTuber-YouTuber. Tuh, pakai mie juga enak nih, Cigana gitu. Tapi jangan enak enggak nih, Dek? Enak enggak? Enak katanya tuh. Oke, bumbu apa itu, Mang? Rahasia. Rahasia perusahaan. Jangan pakai pedas ya, Mang. Oke, guys, itu kan ketemu. Jangan pakai saus. Baklor seperti ini dengan Amang siapa namanya, Mang? Amang siapa ya? Amang siapa? Amang siapa? Amang siapa namanya? Mang Juret. Oke, guys. Pokoknya keliling daerah Tanjung Siang ketemu sama Baklor kayak gini nih, porsi yang 3.000, guys. Mantap sekali, guys. Oke, yang mau jajan tinggal datang aja ke wilayah Tanjung Siang Subang Selatan, guys. Sekarang cuma lagi ada di MD Nanggela, guys. Jajanan murah meriah dengan namanya itu Baklor. Lanjut dengan porsi yang masih 3.000, baklor ya, martabak telur. Nggak cuma ini pakai mie, bumbunya seperti ini yang fenomenal ya. Pakai pedas deh, enak rasanya, enak. Enak. Enak, mantap ya. Oke, jamangnya yang malu-malu ditanya teh gitu, jamang itu ya, guys, seperti itu orangnya. Mantap. Yang penting mantap rasanya. Tinggal datang aja ke daerah Tanjung Siang Subang Selatan, guys. Yaitu dengan nama makanannya pakai telur, pakai mie juga, guys. Dan itu juga pakai kulit lumpia kalau nggak salah nih. Makanannya enak sekali tuh. Oke, guys, sekian dulu dari Gani Karyam review di MD Nanggela yaitu namanya Paklor. Mudah-mudahan ini video ini bermanfaat buat kalian semua yang pengen inovasi berjualan dengan namanya tadi Paklor itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.